warahmatullahi wabarakatuh. Musim panas telah tiba bunda, kita bikin es krim yuk di rumah. Es krim homemade, yaitu es krim avocado. Dengan 3 bahan, krem untuk campuran es krim, bisa pakai krem adi juga. Ini rasa pistachio, ada juga rasa vanila, ada juga rasa coklat. 1 gelas krem, 1 halus Nestle, 1 kaleng susu Nestle, 500 gram avocado, yaitu setengah kilo. Ini untuk bahan-bahannya, monggo disimak selanjutnya bunda. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya blender dulu avocadonya sampai benar-benar lembut bunda, biar es krimnya tidak kasar hasilnya, jadi es krimnya bisa juga lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Harus benar-benar lembut, usahakan avocadonya benar-benar matang juga, jadi hasilnya sangat lembut kalau matang. Kita taruh ke wadah yang agak gede karena nanti bisa dicampur dengan kremnya. Sekarang saya mixer kremnya dulu. Bismillah. Nanti langsung bisa kita campur ke avocado yang sudah kita blender tadi. Bismillah. Setelah itu kita langsung campur ke avocadonya. Lalu kita taruh freezer sekitar 4 jam bunda. Setelah 4 jam kita aduk kembali biar tercampur rata lagi. Setelah itu kita diamkan sekitar 4 jam lagi, baru kita bisa hidangkan. Es krimnya sudah siap untuk kita sajikan. Sekarang saya langsung masukkan ke freezer. Jangan khawatir, ini masih lembek bunda. Nanti kalau sudah
Di freezer 4 jam akan beku. Setelah 6 jam bunda, sudah cukup bagus. Sekarang kita hidangkan dengan taburan kestuk atau pizza sirup. Masya Allah, tabarakallah, warna cukup bagus, rasa juga tidak mengecewakan. Hasilnya lembut, es krim rumahan. Bahannya murah, tapi tidak murah. Sekarang kita taburin dengan kacang casio. Monggo dicoba resepnya, caranya mudah, bahannya juga gampang. Es krim casio, es krim rumahan, tapi rasa tidak murahan. Wassalamualaikum.